Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu pagi ini mau jalan-jalan di depan rumah sambil nunggu getuk ini pemirsa. Kalau ada beberapa hari bangga nggak cetuk, ayo ngaruh si getuk. Ini masih jam setengah enam pagi. Jam setengah enam pagi. Coba diperuput. Ini jam enam amin keliwat coba ini sampai setengah enam. Kita tunggu di sini ada Mbak Wok. Tunggu saja. Nah ini adik jadi sudah bangun. Iya. Ini mau lihat-lihat. Seperti inilah suasana pagi di kampung pemirsa. Ini sangat jalan sepi. Masih sepi. Ya, sepi banget. Sepi. Biasanya bakulnya getuk itu dari sana. Iya. Dadah. Pak Dewo kok nganu nyegat sinten? Mapak sinten? Oh. Kayak pundi kok dipapak? Enggak, melok anu. Pokoknya rombongan. Oh, rombongan anu. Teng iya roh. Iya roh. Jenengan kok bendera? Enggak ya. Nggih. Yeah. Oke. Okay. Iya. Nah ini guys. Getuke sudah getuk tenang. Ready ngenteni pirang-pirang dino. Lek ditunggu nih. Enggak tahu cetukan, bahasan. Bareng ora nyekat. Enggak dicegat. Ya. Amen liwat. Nggih. Ya, ini dia. Nah, lho guys. Sambuk. Sambuk 3000. Ya. Oh, bapak saya lho, eh. Ya. Dua Dewi. Tapi biasanya kalau nyegat ini kan lho Pak, enek sing liwat ngono kae tapi kok mboten enten gelas nggih. Oh, libur berduan. Layak biasanya padahal kalau ketu wisu lho wow. Kok gelas biasanya iki wis enek sing wisu. Ih. Bareng papine diseruput getuke. Oh, segini guys. Seperti biasa kalau beli getuk lindri itu mesti karo ini gandengannya kopi ini Mbak Ibu, kopinya sudah diudek Mbak Ibu. Sudah diudek. Nah, jadi ini harganya 3000 ya pemirsa. 3000. Sebanyak ini loh, 3000. Kira-kira kalau di rumah pemirsa ada gak getuk lindri seperti ini? Nah. Kalau biasanya itu ininya itu godong. Iya. Atau daun pisang. Tapi mungkin karena ini musim kemarau itu kadang daun sulit nggak ada, terus ketera angin itu biasanya pecah-pecah. Jadi alternatifnya menggunakan ini apa jenenge? Kertas minyak. Ini Mbak Ibu langsung aja. Jadinya selak ke anu. Kok saya nggak pakai tampil ya? Pakai kelapa. Jadi kalau ada orang makan pasti kelametan bisa. Mau ya? Mau. Satu duanya ya. Jangan lupa ini telurnya enak Bu. Ini lho. Enak ya lho. Jangan lupa guys. Wah, jadi curuhnya enak ya. Karena kelapa itu curuh kelapa. Gula kasih curuh gula. Gula merah. Gula merah, mantap guys. Gula kelapa. Jadi di sini tuh getuk lindri itu iter ya, bisa maksudnya keliling. Terserah mau beli berapa boleh. 2000 boleh. 2000. 1000 atau 5000. Terserah kamu terserah. Jadi ini patokan harganya enggak ada. Kan kadang jualan di sekolah-sekolah gitu juga. Melayani anak kecil-kecil. Jadi 1000 bisa, 2000 bisa. Tapi uang gede 3000. Kalau ini bahayanya kalau anu 2 jam kemudian pasti ngedek ngewel karena sifatnya ketela itu sebenarnya itu enak. Kopinya ceruput Mbak Ibu? Iya mana? Tapi gandengannya itu belum bisa kalau getuk pasti karo ngopi
mantap banget. Ya wis ngene pemirsa, karena sudah cukup perjumpaan kita kali ini. Jadi seperti inilah suasana pagi di rumah Mbak Ibu sambil beli gethuk dan minum kopi. Iya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Dadah.